Gara-gara berebut lahan, dua pengemis perempuan di Jember, Jawa Timur terlibat perkelahian di jalan raya. Akibat dari insiden ini, kedua pengemis tersebut dilarang beroperasi di perempatan Lampu Merah, Mangli, Jember. Inilah detik-detik saat dua pengemis perempuan berkelahi di perempatan Lampu Merah, Mangli, Jember. Terlihat dari video amatir, dua pengemis saling pukul di jalan raya dalam posisi tidur. Keduanya kemudian dilerai dan dilarang untuk beroperasi di perempatan jalan kawasan traffic light Mangli, Jember. Insiden berawal saat ada satu pengemis bernama Ijah yang mengklaim menguasai wilayah perempatan Mangli. Ia emosi karena kedatangan pengemis lain. Ijah marah dan berujung perkelahian. Kenapa, Pak? Nggak senangnya kenapa? Soalnya ada kerusuhan, kan ganggu jalan gini. Oh gitu ya. Ganggu jalan, nggak lancar jalannya. Warga berharap agar petugas tetap berjaga-jaga di kawasan tersebut. Agar kawasan yang dikenal dengan Lampu Merah Mangli itu bersih dari para pengemis ataupun pengamen jalanan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.